ya terpantau dengan jelas bus pariwisata. Oke, Rosalia Indah, lintasi jembatan Kalilaur, jam 4:30 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Oke, terpantau medali emas melintasi jalur Embong Kembar, Lahor dari arah Malang menuju kota Blitar jam 5:30 sore. Oke, harapan baru, lintasi tikungan tajam Embong Kembar jam 6 sore dari arah Blitar menuju kota Malang, libas tikungan tajam Embong Kembar. Oke, tentrem, lewati tikungan Embong Kembar dari arah Malang menuju kota Blitar jam 5:30 sore. Oke, terpantau dengan jelas bus pariwisata lintasi Jalan Jenderal Basuki Rahmat Karangkates Berbucung Malang jam 6 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Yo, bus pariwisata lintasi tanjakan Parungan Pring Lahor Karangkates Berbucung jam 5 sore dari arah Blitar menuju kota Malang. Oke, terpantau harapan baru dari arah Blitar menuju kota Malang jam 5:30 sore. Melaju, kencang. Oke bro, lanjut. Rosalia Indah, lintasi jembatan perbatasan antara Malang Blitar Kali Lahor jam 4 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Oke, terpantau Rosalia dari arah Malang menuju kota Blitar melewati jembatan Lahor Karangkates Berbucung Malang jam 5:30 sore. Libas tikungan tajam jembatan Kali Lahor. Oke, harapan baru, lintasi letter S jam 4:30 sore dari arah Blitar menuju kota Malang. Oke, Bagong, lintasi jalur letter S Kali Lahor, Karangkates, Berpecung, Malang dari arah Blitar menuju kota Malang jam 5 sore. Ya, bus pariwisata dari arah Malang menuju kota Blitar lintasi jalan Jenderal Ahmad Yani Karangkates, Berpecung, Malang. Ya, bus wisata mini lintasi tikungan tajam Embong Kembar dari arah Blitar menuju kota Malang jam 5:30 sore. Ya, Bagong, lintasi Jalan Jenderal Basuki Rahmat Karangkates Berbucung Malang jam 6 sore. Ya, terpantau bus Rosalia Indah lewati jalur Embong Kembar Kali Lahor Karangkates Berpucung Malang jam 5:30 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Ke bus pariwisata lewati jembatan Kali Lahor Karangkates Berpucung Malang dari arah Malang menuju kota Blitar jam 5 sore. Ya, tentrem, lewati jembatan Kali Lahor Karangkates Berpucung Malang jam 5:30 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Ya, terpantau
Rosalia Indah lintasi jalur lintas tikungan tajam embong kembar jam 6 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Ya, tentrem melewati tikungan letter S jam 4 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Ya, terpantau tentrem lewati jembatan perbatasan antara Malang dan Blitar dari arah Malang menuju kota Blitar jam 4 sore. Rosalia Indah lintasi jembatan perbatasan antara Malang Blitar Kali Lahor jam 4 sore dari arah Malang menuju kota Blitar. Oke, tentrem lewati tikungan embong kembar dari arah Malang menuju kota Blitar jam 5:30 sore. Oke, terpantau medali emas melintasi jalur embong kembar Lahor dari arah Malang menuju kota Blitar jam 5:30 sore. Oke, Bagong lintasi jalur letter S Kali Lahor Karangkate Sumber Pecung Malang dari arah Blitar menuju kota Malang jam 5 sore.